Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih yang udah join. Ada berapa orang ini? Udah ada 17 nih. Mungkin nanti ada yang telat, biar nyusul aja. Nah, terima kasih udah daftar di acara Lokakarya Blender bersama Aurora. Jadi pemateri kita nanti adalah yang masih imut-imut. Masih 9 tahun ya, Dek ya? Iya. Nah, masih 9 tahun tuh. Waduh, kan ini jadi pukulan telak nih. Saya 9 tahun dulu ngapain ya? Oke, ini adalah salah satu rangkaian dari acara Art Week yang nantinya akan digelar pada tanggal 27 dan 28. Silakan yang belum daftar, pendaftaran masih dibuka, dan teman-teman ingin jadi pemateri juga silakan. Nanti di Aurora juga akan ngisi juga ya di Art Week ya, di tanggal 27 atau 28 nantinya. Nah, ruangan kelas yang sekarang sedang teman-teman gunakan ini merupakan sponsor dari Cloud Kilat, dan berikut merupakan aturan untuk penggunaan kelas ini. Kami mohon sebisa mungkin untuk menggunakan earphone supaya menghindari kebisikan yang berlebih. Kemudian, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui ruang chat dengan tagar tanya bila materi nanti sedang memaparkan materi, supaya nanti tidak mengganggu gitu ya. Kemudian jangan menyalakan webcam kecuali diminta oleh moderator atau pemateri. Hal ini dimaksudkan untuk menghemat bandwidth-nya teman-teman. Jadi sebenarnya kuat-kuat aja sih, dari Cloud Kilat kan speknya mayan gahar lah. Kemudian rekaman kegiatan akan coba kami sediakan, tapi kami nggak bisa janji karena ya, kami akan berusaha untuk menyediakan rekaman kegiatan. Dan nanti akan dipublikasikan melalui kanal YouTube-nya Gamescape. Yang belum subscribe, belum langganan, silakan langganan dulu. Oke. Tanpa berlama-lama, langsung aja saya serahkan ke pemateri kita hari pada sore hari ini. Silakan di Aurora untuk menyampaikan materinya. Nama saya Aurora. Nah, kita sekarang learning Blender ya. Ini kalau kalian yang belum tahu, aku presentasikan. Ini kita learning Blender punyaku ya. Ini aku Aurora. Nah, selamat sore. Nah, aku akan nge-share kalau gimana itu Blender. Nah, ini ada 6 pertanyaan ya. Kenapa kita pilih Blender? Software requirement-nya, hardware requirement-nya, Blender feature, gimana cara memakai Blender, dan hasil-hasilnya. Ya. Nah, profilku. Ini profilku, ini logonya yang di sebelah tulisannya. Aku Aurora, nama panjang Farahlia Rosmia Zara Aurora. Kamu bisa manggil Rora atau Aurora. Aku homeschooling 9 years old, 9 tahun ya. YouTube channelnya bisa kamu lihat di sini, di sebelah di bawah gambarku, or homeschooling atau or portfolio ini ya. Nah, jangan lupa subscribe juga. Ini kenapa kita choose Blender ya? Kenapa kita pilih Blender? Soalnya Blender itu free dan kalau memakainya itu enak. Soalnya aku pertama kali memakai itu bagus, langsung bisa ya. Sudah pakai tutorial sudah bisa. Nah, ini ada quiz ya. Kenapa namanya Blender? Nah, kalau ada yang mau ngomong, silakan. Silakan. Mas Rania dulu. Quiznya. Ya, Mas Rania, selaku moderator, monggo. Ini ada pertanyaan dari anaknya buat sendiri. Kenapa disebut Blender? You are now unmuted. Ada pertanyaan nih, teman-teman. Kenapa namanya Blender? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, boleh di ini aja ya, biar apa cepet bisa ditulis di kolom komentar, di kolom chat. Iya. Iya.
Ada yang tahu? Silakan. Atau karena ini kali ya, karena fiturnya banyak banget ya, jadi udah campur aduk jadi satu tuh namanya blender. Jangan-jangan nih, wadi jawaban ngawur nih. Oke, silakan teman-teman. Ada yang memberikan jawaban buat De Aurora, kenapa namanya blender? Ini Zuzu sedang mengetik nih. Wah, ternyata ini Dek masih banyak yang belum tahu kenapa namanya blender. Iya. Waduh, belum apa-apa udah nyerah. Tuh. Ini dari ada yang nyerah atau masih ada yang mau? Kalau masih ada yang mau tinggal aja. Nanti kalau ada yang semuanya nyerah nanti aku kasih tahu. Ini ada yang nyerah, Tom. Ini banyak yang waduh nggak tahu, kasih tahu dong. Sama aduh nggak tahu. Waduh. Oke. Tolong dong dikasih tahu deh biar teman-teman pada tahu kenapa sih namanya blender. Iya, kenapa kok namanya blender? Soalnya blender kan ada fitur sorting terus banyak lagi kan. Nah, itu dijadikan satu. ZBrush ada sorting. Nah, dijadikan satu. Jadi magma ya. Kenapa kok dinamain blender kayak di blender gitu loh? Jadikan satu semua. Blender itu jadi campurannya Maya, 3D Max, terus itu apa itu yang namanya itu Cinema 4 itu, ya Cinema itu. Nah, ZBrush dicampur semua, makanya kenapa namanya Blender itu. Nah, kita lanjut aja dulu ya. Nah, kalau yang belum download, download dulu. Di sini ada tulisannya ini yang warna hijau yang di atas ini. Nanti tampilannya seperti ini. Ya. Udah ada yang download enggak? Sudah ya? Sudah semua? Nah, ini kalau ada yang misalnya belum download, ternyata ini multi platform, bisa Windows, Mac, Linux. Nah, kebetulan punyaku itu Windows ya, Windows. Nah, kalau kalian Mac atau Linux silahkan download saja kalau yang belum download. Nah, ini dia bisa membuat 3D sama 2D. Ini yang di sini yang ini tulisan hero ini 2D. Ini pakai apa gitu, tulis pensil atau ini. Ini juga di sini. Nah, terus bisa buat game. Nah, ini aku mau buat game mobil racing ya, mobil balapan Blender to Unity ya. Tapi punya aku masih acak, masih kayak berantakan, masih belum komplit gitu ya, tapi hampir komplit ya. Ya, ini aku susun-susun pohon banyak lagi. Nah, terus dan lain-lainnya, Blender dan AE, tapi bisa lainnya. Tapi yang aku tahu itu AE tok, biar kayak misalnya kita kalau megang sesuatu ternyata bendanya melayang pakai Blender, modeling, terus dikasih form, terus tekstur. Nah, ini minimum software requirement-nya ini bisa semuanya Windows 10, Mac, Linux. Nah, ini kalian bisa baca di sini ya. Terus minimum hardware requirement-nya yang minimumnya 64 bit dual core. Nah, ini yang ini di kotak-kotak berarti yang ini. Nah, kalau itu sih nanti biar dikasih tahu, biar tanya ke ayahku saja, soalnya ayahku yang tahu ya. Nah, ini aku sudah punya ininya. Sudah punya. Memang besar kotaknya. Nah, Blender fiturnya apa aja? Nah, include feature such as 3D modeling, membuat 3D, UV unwrapping and texturing. UV unwrapping dan texturing itu ngasih kayak kulit atau skin gitu ya. Rigging and skinning. Rigging itu kayak semacam dikasih pun biar bergerak ya. Nah, fluid smoke particle soft body simulation. Fluid itu air, bisa simulasi air ya. Kalau kamu mau buat air, simulasi air.
Smoke itu simulasi asap. Partikel itu kayak partikel hujan, bisa dibentuk-bentuk di kayak bentuk hujan atau partikel. Soft body itu yang kayak misalnya kalau kamu mau buat jelly, tinggal pakai soft body simulation. Nah, ini juga ada sculpting. Ini ada sculpting. Sculpting itu dari seperti yang tadi aku bilang kan banyak toh kayak blender. Nah, animasi, match moving, camera tracking, rendering, video editing dan composing. Thing. Build in game engine Python script dan banyak ya. Ada berapa ini kalau kalian hitung ya. Nah, ini hasilku. Ini yang pakai fitur full ini. Fitur full, full kasih full ini sampai ini kecil. Bentar ya, adikku masih. Nah, terus ini ada lightsaber. Lightsaber yang itu, yang senjatanya Yoda. Ayahku yang tahu itu, nggak ditaruh pernah. Nah, terus ini botol madu. Nah, ini kok bisa clear? Nah, ini pakai kaca. Material kaca, harus dikasih UV mapping di sini, madu, tulisan madu. Nah, terus ini ada kapal. Ini juga pakai tekstur ini. Di tekstur paint, terus dikasih tekstur. Ini kasih tekstur, benderanya kasih tekstur, ininya kasih tekstur. Nah, terus ini hamster. Ini bulunya agak acak soalnya belum aku ini ada fiturnya ngekom. Nah, ini kalau kalian pingin buat kayak gini, hamster tikus, hamster kecil-kecil gini. Nah, kalian bisa print screen di sini, ini tikusnya ini. Nih, atau kamu ketik gambar hamster nanti banyak kayak gini-gini tuh. Oke. Okay. Ya. Jangan terlalu banyak ngasih hamster. Nah. Ini ya. Nah, ini hamster tinggal print screen aja kalau mau. Nah, kita ntar ya, ini aku punya videonya. Ini aku punya pernah modeling. Ini nggak sengaja pakai blender lama soalnya nyoba saja. Ini nyoba-nyoba aja ya. Nah, ini kalau kamu lihat kayak musik visualizer yang naik. Terus aku juga pernah buat kapal. Nah, ini lautnya dikasih bumps, terus di animation benderanya dikasih cloth, terus kasih tekstur painting, kasih tekstur kayu. Ini ya kalau mau lihat. Nah, ini kalau pesawat nih paling menarik ya. Kalau mau lihat tutorialnya tinggal masuk ke YouTube-ku. Tapi kita sekarang modeling lain ya. Nah, sekarang kita akan modeling catur. Nah, kita buatnya low poly saja. Soalnya bagus. Kenapa itu kotak-kotak? Nah, low poly itu kotak-kotak. Kalau ada yang tanya ya, kotak-kotak ini kalau kamu zoom itu ada kotak-kotaknya ya, tekstur kotak-kotak. Siapa enggak suka low poly ya? Padahal low poly itu bagus loh. Backgroundnya aja bagus, aku pakai background low poly pesawat. Nah, lagian easy to make, enak untuk membuatnya. Jadi enggak perlu ribet. Waduh, ini pakai subdivide-nya gimana? Ini komputernya lemot, enggak kuat kalau nahan apa vertices dan faces edges-nya. Kita jelaskan nanti aja kalau vertices, face, terus edges ya. Soalnya kan kalian banyak yang nggak ngerti ya. Jadi nggak usah aja. Nanti aja. Waktu kalau kita model di Blender biar tahu. Soalnya kita juga akan melakukan itu. Oke. Nah, kita buat ya. Nah, ini di minimize dulu ya. Nah, kita
aku ini pernah download banyak sekali blendernya pas saja. Nah, kalian boleh kalau download misalnya blendermu berapa? Nah, aku sih 82. 2.82. Nah, ini 82. 2.82. Tapi kalau kalian ada kesusahan misalnya kayak pakai blender 2.69, 2.79 yang paling lama pokoknya ya. Nah, itu aku sih bisa ngasih tahu sedikit sih, tapi ya sebenarnya kita cuma modeling aja, jadi nggak ada isu. Nah, kok aku sih pakai lebih recommended pakai 2.80, 2.81, 2.82. Nah, kita buka blendernya saja dulu. Nah, ini kita klik aja ya. Ini cuma biar kalau misalnya kalau kamu nge-X terus membuka lagi tinggal terus di sini. Nah, ini kan masih punya default cube sama kamera. Kalau pakai numpad ini. Enggak mau gitu. Oh ya, oh ya. Akan kan pakai screen cache biar kalian ngerti aja apa yang aku klik ya. Screen cache. Ini di sini ya biar enak ya. Sini biar kelihatan. Nah, ini kan kamu bisa lihat kalau aku klik mouse tengah yang untuk scroll itu. Nah, ini artinya yang scroll. Yang ini klik kanan, yang ini klik sini, yang ini, yang kiri. Nah, ini kita modeling aja ya. Lebih enak pakai ini biar kelihatan gitu. Tekstur, cavity, region vary. Ini biar enak aja. Karena ada hilang. Kayaknya di sini. Kayaknya ada ini nih kan biar enak ada shadow-nya juga. Nah, kita ambil teksturnya aja. Nanti kamu bisa print screen. Saya tak buka dulu. Ah, ini bukan di sini. Itu bukan sana. Tantar. Sini, tar. Tar ya, ini kecil ini. Taruh sini aja, soalnya sini di volume file sini. Wow, kok list tuh entar ya, tuh mana ya, ah ya, tadi pause dulu. Nah, folder dan itu atas sedikit. Ah, itu. Oh. Tadi habis pakai bunda. Ah, ini. Ini. Nah, di sini blender. Blender terus di sini. Oh, bukan. Bentar ya. Paletnya tak ambil dulu, warna palet. Nah, sini. Nah, ini kalian bisa print screen ya. Nih. Satu. Kalian bisa print screen di sini ya. Tinggal di print screen. Nih. Print screen saja. Nah, ini adikku bocain. Nah, ini kita buka blendernya ya. Mana? Nah, ini blendernya ini. Nah, ini kita buka paletnya gimana? Ini masih belum ada teksturnya padahal aku klik tekstur kan. Nah, shading, klik shading. Ini kan udah ada nih anunya apa? Ininya warnanya suka mungkin jadi. Tapi kan aku pinginnya itu gambarnya sudah langsung tinggal. Jadi, oh, image texture. Nah, ini sini. Mouse open, tinggal open. Mana ini? Ya, nih. Tar, ini tutorialnya. Waktu aku masih kecil. Nah, open
image-nya jadinya kotak-kotak kayak gini kan, nggak pinginnya warnanya ini misalnya. Nah ini UV editing biar enak kalau ini. T untuk T. Screen pas kita hilang, kenapa kok aku ini? Nah, ini belum ada ininya ya, belum tak setting ini. Memang kalau switch di ininya memang harus di setting lagi. Ini ntar ya. Nah, ini sudah, ini kita scale saja. Select box atau B, klik B, select S 0.01. G, kalau kita maunya ini warna kayu, kayu sini warna kayu ya. Kita, nah aku lupa jelasin. Kalian kan tanya vertices itu apa? Ini loh vertices itu. Nih titik-titik ini supaya enak gerakin itu. Ini faces namanya. Terus ini edges namanya. Nah, kayak tepi-tepinya ya. Nah, sekarang kita pakai faces saja. A untuk select all. Nah, ini screencast key-nya kurang ke sana ini. La 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 la. Nah, N, A untuk select, ini A, S, Shift Z, terus 4. Nah, ini delete lampunya sama delete. Nah, UV editing, ini kan masih ketebelan tuh, G, Z, control, tekan control, terus tarik ke bawah. Ini. Nah. Ini kan sudah penyet. Nah, kita ke view atas, ke view ini aja. Control R, scroll. Ini di bawah sini ada tulisannya nanti. Nah, ini masih ini ya. Yeah. Control R. Nah, ini kalau kamu lihat ini number of cuts di, nah, number of cuts kita maunya 7 ya. 4 1, 5, 6, 7. Nah, ini kan masih geser-geser, kita mau di tengah. Klik kanan saja. Terus, Ctrl R. Sama 7, banyak. Nah, 7. Nah, ini kita ke top view ya. Select everything, select atas ini. Nah, ini biar nggak select pokoknya. Ini pindah saja ini. Oke, kayak gini. Nah, sekarang kita F3 yang di atas ini. Checker di select. Nah, kayak gini. G, kemudian hitam. Nah, ini kita select manual saja kalau yang ini. Nggak bisa kalau pakai G. Oke. Select. Ah, sekarang kita ganti jadi putih ya kan, black and white. Kemudian kita ini kan kita select pinginnya ini kursor yang ini. Ini apa ini? Bulat-bulat nih. Pinginnya di sini supaya kalau ada caturnya yang apa itu yang ratu atau apa di sini kan pinginnya tengah. Jadi nih F3 lagi, set origin origin to 3 di cursor. Nggak bisa di edit ya. Set ini di mungkin tuh 3D. Nah, ini nggak mau loh, masuk error.
ini coba kita utak-atik cari di sini. Biasanya ada di sini ya. Ini bisa kalau mau manual kayak gini. Pasien enggak. Nah, sudah. Sudah. Namanya kayak gitu nanti kita sini saja ya. Kemudian Shiva silinder. Nah, ini silindernya terlalu high poly ya. Ini vertices-nya 10. Nah, ini kalau tap, nah, ini coba ya. Kan kamu pengennya geraknya ini. Pengen tersendiri ya, tidak sama papanya. Oh, pengen P selection. Tap. Nah, ini bisa digerakin sendiri, ini bisa digerakin sendiri. Nah, aku nggak pengen kayak gitu. Aku pengennya sama aja. Ini, ya. Nah, S, Z, K, Z, control. Nah, S, Shift, Z, kita scale kecil, nggak apa-apa kalau banyak kayak gini, masalah. S, Shift, Z, nah, ini harus dikecil. Nah, Shift, C, untuk kursornya dibalikkan ke sini, soalnya kita nggak perlu lagi, tinggal duplicate. Z, 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 when sekali. Ini K dan Z, when L untuk select ini ya. Kalau A nanti ke select semua nanti malah dikasih warna yang lain. L ke sini, kalau L ke sana nanti kena ini. L, oke. Okay. A di sini. S 0.01 K warna putih. Kita buat yang kayak di gambar yang prajurit yang di depan ya. Nah, E S. Nah, kalau kamu bingung, ini di save dulu ya biar kalau crash tuh nggak ini yang nggak hilang. Ini terserah kalian namanya ya, nggak perlu sama. Dan oke. Nah, kalau kamu bingung, tinggal di sini. Aku open gambarnya. Ntar sini. Ini aku cari di mana itu? Nggak, itu bukan. Di sini, lorong sini. Nah, aku di sini mana ini? Rumput. Ini aku cari dulu ya filenya di sini. Ini gambarnya ini kan banyak nih. Nah, kita cari. Nanti ada my hasil render, my hasil render. Nah, my render image. Nah, sini. Nah, ini kita lihat cache for final render. Nah, ini kita lihat X2. Nah, ini taruh sini saja di minimize biar kalian kalau bingung tinggal print screen saja. Z. G dan Z. Ini kurang pendek ya. I. E untuk X2. S to scale, S untuk scale, E, S, E, S, E, S, E, S, E. Nah, kalau kalian tinggal lihat, misalnya, ini sebesar apa ya? Tinggal print screen segini. Ini naik, oke. E, S, E, kemudian E, ini kayak ada bentuk. Kayak ada bentuk ya di atas. S banyak E nya ya. Bisa cepat-cepat, banyak yang ketinggalan. S E. Paling ini ketinggian ya kok. Ya jangan cepat-cepat panjang. Ini ya control plus di plusnya di numpad ya. Kalau plus biasa itu kayaknya enggak bisa. Loh.
equal, equal malah. Oh, plus, nah ini bisa, oh enggak ya. Nah, harus pakai numpad, kalau punya numpad, kalau enggak punya numpad ya. Ya apa-apa. Control plus, atau kamu select biasa. Nah, ini harus control S dulu, nanti ke crash, bingung, ulang lagi. Ke preferences. Ini ke input. Ini kan kalau kamu masih disable, misalnya kalau baru download atau enggak, ini emulate 3D button mouse. Klik ya, biar kalau klik-klik. Klik ya. Ya, terus klik faces atas, klik sini. Kalau manual enggak punya numpad, numpad yang plus itu ya. Klik, klik, nah kayak gitu. Sampai ke bawah sini. Klik, 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 klik. Nah, S. Ini kurang pendek ya. G dan Z. S. Oke, ini kan sudah ya. G-nya ini ya, kan biasa aku biasa kayak gini. Harus Z biar ini. Nah, oke. Kemudian E, X2. S sedikit sini S lagi E dan S U C ya K dan Z tambah dulu ya. E dan Z di sini. E kemudian E S. Jadi nih. Oke. Kalau kalian misal menurut kalian ini terlalu meleduk, tinggal select edges-nya. S to scale. Kecil kan? S scale. Ini juga kebesaran tadi ya. S. S. Enak kan? Ada edges, faces dan vertices. Ini sudah jadi. Kenapa kok kita harus duplicate ya? Kalau nggak pakai duplicate kan pasti coba lagi shift A, ini lagi buat lagi, buat lagi ya, itu nggak sama kan? Klik L saja. Pakai ini ya. Control, tahan control di sini. Shift B X 1 minus. Kemudian shift L, shift L, oke. Nah, pakai shift R itu enak ya. Jadi, kalau misalnya shift R, shift D, X 1 minus. Nah, klik shift R. Nah, itu jadi duplicate ya, nggak perlu. Duplicate shift R, duplicate, terus ke... ke X ini digoyang, digeser ke X axis satu-satu, mending pakai shift R, 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 R. Nah, itu. Nah, ini di belakang ya. Jadi L, 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 L. Control, tahan control. Oke, kita duplicate buat tower-nya. Tower kan di sebelah sini. L, shift G, Y. Control, tahan control, snap. Nah ini kan pinginnya kan nggak kayak gini kan. Nah kita delete semuanya. Control plus atau kayak yang tadi, klik-klik, control plus. Kalau aku sih punya numpad. Kalau kalian punya numpad tinggal control plus, yang plusnya yang di numpad ya. Bagian numpad. Plus. Sampai sini, jangan sampai terlalu bawah atau semuanya, sampai sini saja ya. Delete faces, kalau kamu yang vertices atau apa, jangan kayak delete semua. F untuk tiket, F ya, klik F, Z nih, F ya. Terus sini ke face biar enak, itu edges, nanti klik edgesnya sini. Nah ini kalau kamu bingung lihat gambarnya saja.
Yes. Nah, ini kalau kamu bingung, ya lihat di sini. Oh, sini. E, S, kemudian I, E, S. Ada bedanya ya. E, S, E. Oh, nah, ini kita lihat aja lah. Oh, ya. S ini. Baca E S E S E dan E S sedikit seperti ini, kemudian E, nah ini kita lihat, nah, itu S untuk scale, di scale E, kemudian E S E seperti ini, E S sangat besar dan E W terlalu besar ya, E U, nah, kemudian I buat golongan di sini, E klik klik klik. Nah, kita kan pengennya kayak ada sela-selanya, pakai checker di select. E, kemudian ini kalau ingin duplikat L, Shift D, Y, Control. Nah, kita delete. Delete faces. Nah, kalau kamu ingin sekalian, ini X dulu, kemudian L, Shift D, X, Control. Shift R, Shift R. Nah, di sini kita buat kuda, kuda. I, kemudian K dan Z. Ini, di sini, di, oke, ini E. Kemudian di sini. Scale E is E yes. Oh, kan Z. Ini soalnya E terus ya, jadinya tinggiin saja S to scale E scale E scale E sini S. Mungkin kita pingin lebih agak penyet ya, soalnya kalau kamu lihat di yang beneran tuh penyet ya, penyet tubuhnya S kemudian X, jangan terlalu penyet kayak gini, segini saja. Bos X yang sini atau ini bisa tulisannya nampet 3 twin. Nah, kemudian E S E R B E R B S E S R B ini asal ya, tapi kecil. Ini terlalu condong ya. E S R B oke, operasi B S udah agak penyet ya kalau bagi kalian atau aku S X ini lagi apa. Nah, ini nggak usah klik klik, nah nanti ke select semua. Nah, kita select manual saja, S klik 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 klik. Nah, sampai sini go R aja, go R tapi oh go R klik klik klik, kemudian sampai ke belakang. Oke, kalau E nanti malah ke atas, jadi Alt E, Exclude faces along normal.
S dan X tidak menebalkan. Nah, kita buat mata. I. Misalnya kalau kalian ngasih kayak gini, I lagi atau B-nya sampai off semua. Ini juga ke-select harusnya. Ctrl S dulu. Kalau misalnya crash biar nggak hilang. Alt E, extrude faces along normal. Ke dalam. Oke, sini. Marah. Ya. Kemudian kita ini kan kita buat mulutnya kayak agak condong gitu ya. Ini kita select. Memang udah ini. 10. Oke, kayak gini ya, condong gitu ya. Nah, sekarang kita buat itu yang di sebelahnya kuda itu aku kurang tahu itu. Ini kita lihat. Bisa lihat di sini. Kemudian ES lagi lebih besar. ES tuh apa enggak? Klik ES. Besarannya masa bentuknya segini. Ya, Ctrl plus. S. Oke, kita select atasnya. Misalkan E X S dia lagi E dan S E. Nah, lebih tinggi ya, setinggi kepalanya kuda ini. E S S dulu, nanti kalau misalnya hilang, kalau ada tulisannya berarti set, kalau belum ada berarti konsep. Nah, ini udah ya. Kemudian E I kemudian E penyet G dan Z ya, enggak banyak. S lagi banyak. Ini enggak usah, ini paletnya enggak usah. E S G dan Z S, I G dan Z. Nah, S skill kecil sekali. E S sampai membentuk lingkaran kecil sama kayak ini di sini. Kalau kamu pengen buatnya cepat biar ratunya kan hampir sama kayak ini. L delete the faces. L sama select yang depan soalnya aku di sini pusing. L shift D X kontrol, tahan kontrol ya, biar snap di sini, biar enggak ini pasin lama gitu. Kontrol S, oke. Kemudian kita kepalanya kurang besar ya, biasanya kalau Queen itu kepalanya agak besar sedikit ya. Oke. Di sini nih, edge-nya ini kesalak ini. Kontrol minus S below besar ya. S scale besaran ya. Dan kita oke, kepalanya kita delete bundaran ya. Delete faces. F ini kurang burung ya. S scale. S di sini. Kemudian.
control plus, control minus, control plus, delete faces. Nah, tinggal rambutnya toh ya, atau kepalanya toh ya. F, ini kita punya constant. S, I, I, tekan E, E, S, E, tuh, nombor Z, I, dan E, sedikit ini saja, kan kita ekstrud lagi. Jadi, karena kita menyalakan emulator di pada mouse, kalau kamu kliknya ke sini, misalnya di edge sini, nah nanti ke select itu, jadi kliknya ke sini. Jalan ya. Oke. Benar ya. F3 checker diseret biar kayak yang di sini, yang kayak ini apa itu tower. E. Nah ini raja agak membingungkan ya, soalnya banyak detailnya kalau kamu lihat di sini. Ya kan? E. Bentuknya bisa terserah kalian atau bisa sama seperti ini. Banyak sekali detailnya ya. S. Nah, ini S, S, E, S, E, E, kemudian scale lagi, sedikit saja, E, S, E, kemudian S, E, S, E, kemudian kita buat kepalanya, ini kayaknya ketinggian. Sampai sekecil ini atau sini aja ya. Sini aja. Jangan terlalu panjang sampai atas. Panjangan nanti kepanjang. Ini aja. Ctrl L. Dan Ctrl L. Ini kita select. 1, 2. Kemudian 3. Kemudian nyasin juga. Kalau kalian belum terbiasa pelan, aku sih sudah terbiasa mohon. Nah, ini kan agak aneh ya, masa kayak gini? Kan harusnya penyet SY. Ya sudah. Nah, ini kan kadang-kadang kayak ada ininya, kayak ada dalamannya. Kemudian Ctrl R aja. Sini ya, Ctrl R. Sini. Nah, memang di situ. Apa? Oke. Ini. Sekarang kita ini kan sudah jadi ya. Ini kena, kamu nggak perlu capek-capek saja buat ini. Tinggal. Simple. Tinggal. L, ini dulu. Nah, sini. L, Shift D, kemudian X, Ctrl, Ctrl. Ini ada ini ya, Ctrl S dulu. Ctrl Z, Ctrl S, Shift D,
Sentul. Nah, ini dari OS. Ini agak remote sedikit ya. Nggak tahu ini gara-gara apa. Nggak perlu, kita sudah mulai selesai. Kita klik periodik ya di sini. Biar zoom ke sini, biar nggak. Biar tadi kan nggak enak ya zoomnya. L, Shift, C, X, Control. Dan L, Shift, C, X, Control. Oke, okay. Ini kan sudah pesawat ya. Kita U. L, 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 L terus ya. Sampai ini keselek semua, sampai orange semua. Ini sudah saya select semua ya. Select. Shift D, Y, Control sampai di sini. Dan Z 180 biar kayak kusam senar menghadap sana. Nah, ini kita kasih warna ya. Kasih warna. Ini kan putih ya. Y. Ini abu-abu ya. Kita salak yang hitam. Ini kan harusnya membesar ya, membesar. Ini harusnya membesar, nggak kayak penyet ini. Nah, kok di scale biasa. Nah, ini juga ikut di scale. Nah, kita kasih lipat ya. Control L, Control R ya. Bukan L. Bisa. Control R ya. Terus klik buat goyang pindah ke atas. Pindah. Kita skill sih. S shift Z. Sedikit saja. Oke, sini ya. Oke, S shift Z. Oke, ini udah. Lo R. Lo R. Lo R. R ya. Kemudian kita klik dua kali. Sini ya. Dan di sini nanti ke select sininya, klik sini. Nah, sekarang kita cari color palette-nya di sini. Iya, kalau kamu pingin separate, misalnya kamu mau dianimasi jalan ke sini, jalan sini. Nah, ini tinggal di klik L semua terus di P biar selection. Nah, ini sudah ini. Ini caturnya sudah, boardnya sudah. Kalau kalian pingin separate, tinggal L atau semuanya P selection. Ya, tapi aku pinginnya kayak gitu. Nah, kalau kalian pingin kelihatan bagus gitu ya, ada backgroundnya. Nah, ini. Nah, ini kan begini. Klik di sini. Di layout aja. Period. Ini. Kita klik di sini. Nah, ini kan masih aneh ya. Gelap. Shift A. Kemudian kita cari light. Kemudian di area. Area lebih bagus. G dan Z. Ini masih powernya masih kecil ya. Gak kena yang lain. Nah, kita cari di sini. Jadi kan. Kalau sun sampai kayak gini ya. Jadi gak agak bagus. Area saja. Banyakan ya. Kita kurangi sedikit. Nah, ini masih aneh ya. Kita square gede kan biar nah, smooth kan. Smooth, enggak terlalu kayak gini kan. Nah, ini smooth. Enak doof gitu. Ini ada di sini. Shift T untuk duplikat. Dia ke sini. Oke. Dia ke arah yang satu putih. Nah, ini agak gelap ya soalnya ini agak dalam. Nah, sebenarnya. Nah, yang di sini ke putih, yang ini ke hitam. Oke. Nah, kita sekarang kasih warna kalau pengin bagus. Kalau pengin ada misalnya enggak bolong gini, Shift A. Mesh plane.
skill. Ini enggak usah terlalu dekat ya. Ini atau 6-7. Oke. Ini enggak kena ya. Oke. Ini sudah ya. Ini sudah. Ini kurang penerangan ya, Shifty. Kurang banyak. Alt-R-Alt-G ya. Ini bagus nih. G dan Z. Nah, ini lebih strong. Ini main lampu. Kemudian ini lampu. Lampu. Gitu. Nah, kita kasih warna. Jangan terlalu gini ya. Tapi nggak apa-apa sih. Bisa warna apa ya? Kalau pingin warna merah. Ya, warna merah. Biru-biruan ya. Oke. Nggak dekat. G dan Z. Ini agak doof ya warnanya, jadi biar cool, bagus, new, ini warna hitam saja biar nah, ini biar kelihatan ya, biar kayak gini. Nah, spektral ke atas, roughness-nya bawah, biar glassy, kayak ada glass gitu, kayak di atas meja kaca, oke? Ini masih tembus ya, ini jangan sampai tembus kayak gini ya. Ini harus pas. Dah. Oke, udah pas ya. Ini lightnya yang di sini juga kasih warna. Ini kamu bisa lihat warnanya apa di sini. Nah, pink, biru. Terserah warnanya nggak usah sama. Biarkan putih aja. Nah, kameranya mana? Coba nampet 0. Nah, nggak ada. Shift A. Kemudian kamera. Sini kamera. Nah, kamera nggak kelihatan. Nah, coba numpad sini. Kalau kalian pengen cepat, shift peti ya. Shift peti. Main di bawahnya ESC. ESC. Nah, oke. Okay. Yang di sini yang biasanya buat kayak up and down tuh. Yang ada panahnya itu. Di sini ikut atau W S dan G atau A belok W S G A yang biasanya kayak di game itu kan banyak U E dan extrude ya kali ini soalnya mundur B skill besar biar ini nggak kelihatan U besar kontrol S lagi jangan sampai hilang oke. Nah, kalian nggak tahu rendernya gimana, kan? Kalau kalian udah tahu, tinggal klik render saja. Tapi aku pingin ininya dengan abu-abu ya, kalau hitam. Oh. Ini agak putih saja. Abu-abu saja. Oke. Bagus ya. Nah, ini sudah jadi kalau ada yang belum ngerti render. Nah, render image ya. Atau F12. Nah, ini kalau ini render ya, tinggal render image kalau pengen jadi gambar gitu ya kayak tadi, render image. Nah, udah jadi. Ini agak glossy. Voila. Setelah ini sesi tanya jawab, boleh ada yang tanya-tanya. Ini boleh di-save dulu ya. Di-save biar jadi gambar. Mana? Di kalau kamu pengen nyarinya cepat misalnya kalau ada di file sendirimu nah itu misalnya kalau aku main render image terserah kan namanya apa dashboard final render atau satu baru save as image ya di save. Nah, kalau kalian lihat di folder kalian, nggak ada. Ini tinggal diganti ke image viewport. 3D viewport, Ctrl S ya. Nah, ini udah ya. Boleh ada yang tanya? Boleh, ada yang tanya? Silakan Kak Rania. You are now unmuted.
Enggak, aku barusan pakai itu. Aku kan cari tutorial kan buat mis aku kan punya tutorial buat catur atau apalagi gitu kan. Tapi itu banyak yang high poly. Akhirnya aku cari yang low poly biar enak. High poly aku pernah nyoba tapi blendernya crash terus. Nah, akhirnya aku cari yang low poly. Wah, nah ini misalnya kalau buka blender baru. Nah, itu kan sudah ada cube-nya toh. Nah, aku coba-coba di sana, coba buat sesuatu. Enak. Cepat mempelajarinya. Buat ini tinggal extrude, extrude sama S untuk scale kan sama dengan itunya. Kalau kira-kira kalau saya itu enggak tahu kalau enggak salah 3 bulanan. 3 bulan. Sebelumnya pakai Maya. Sebelumnya pakai Maya 3D Max sudah. Pas Maya ya blender. Oke, ini ada lagi nih. Iya. Blender enak kalau dipakai, makanya isi tuh bagus gitu. Iya. Iya. Oh, kalau tutorialnya tinggal cari di YouTube atau ketik or portfolio biasanya ada. Aku juga punya tutorial catur juga sih sama pesawat-pesawat. Enak. Oh, or portfolio kalau nggak salah ya. Iya. Yeah. Tapi ya kan kadang-kadang muncul yang lain ya. Bisa nanti aku tanya ya. Linknya. Linknya ada tulisannya. Nanti kalau ada yang ingin tahu, aku buka saja. Sudah. Ya. E untuk extrude sama tulisannya. E untuk extrude. S itu membesar. S scale. Nah kan enak. S untuk scale. Terus E S E S E S. Oh, buat yang low poly E S E S E S E S. Gitu terus ya. S E S. Ya ha. Ya. Oh, bikin game ya? Wah, aku masih belum kompleks sih kalau yang Unity masih mau nyoba. Ah, ya. Itu yang paling atas lucu banget itu, Suzu. Saya nggak punya tikus di rumah, adanya kucing. Nih. Ya Allah. Ini ada yang tanya lagi nggak?
Oh, kalau pencahayaan bagus ini enak ini blender. Nah, ini ada ininya ya, kayak buletan tinggal digoyang-goyang. Nah, tipsnya oh, sesuai selera. Nanti kamu bisa gini aja, shift D misalnya kalau mau terang, R. Nah, ini kan R-nya cuma biasa, RR. Ini R, kemudian R lagi. Nah, kamu pasin di mana gitu. Nah, terus yang biasanya yang paling recommended aku tuh area. Area lebih bagus soalnya langsung gitu ya, besar gitu lampunya gitu. Kalau sih aku sih recommendednya area. Kalau kalian pingin rendernya lebih bagus, lebih terang atau lebih recommended, EV to cycle. Kalau mau cycle paling bagus. Cuman kadang-kadang agak lemot-lemot dikit kalau aku lagi video kayak gini, kadang-kadang sih nanti putus-putus. Oke, setahu saya itu nggak semua ini, nggak semua komputer bisa pakai cycle. Nggak masalahnya semuanya, itu. Iya. Aku yang putus-putus enggak. Oke, silakan. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Bayu Mas-mas. Waduh, namanya nggak enak banget, Bayu Mas-mas tua. Tanya, Dik, biasanya belajar Blender berapa lama per hari? Wah, kalau itu saya agak kurang tahu ya. Tapi pokoknya ya agak lama sedikit, tapi mulai cepat. Nah, aku makanya kenapa kok cepat tadi buatnya, soalnya gara-gara tutorialnya itu kan, itu tutorialnya itu anu pakai 10 minute modeling challenge. Wih. Oh. Pantes nih. Ya, kalau tiap hari belajarnya berapa lama? Biasanya lama, soalnya aku modeling semuanya, modeling pesawat, modeling kereta, modeling jam, banyak lagi sampai tertimbun di situ. Aku buatnya banyak, itu ada pesawat ini banyak. Ada, aku sampai buat Minecraft. Wow. Berarti emang ini ya setiap hari rutin belajar Blender ya? Iya. Wah, oke. Jadi kuncinya di ini yang rutin itu, yang konsisten buat belajar. Jadi mas-mas ini, mas Bayu, mas-mas tua, kalau mau nguasain Blender yang sampai bikin karya dalam waktu 10 menit tadi ya, ada 10 minute challenge, itu mesti konsisten belajar biar bisa ngebut kayak The Aurora tadi. Ada pertanyaan lagi nih dari Asri Nur Azari. Tanya, kalau lag-nya nggak bekerja atau nggak terlihat efek cahayanya itu biasanya kenapa ya? Biasanya kalau aku sih, biasanya kalau nggak sengaja klik H, itu ke hide. Nah, jadinya gelap kayak gini kan. Jadi alt H nih kelihatan lagi. Tapi kalau misalnya nggak kelihatan, biasanya powernya biasanya kalau aku lihat tuh mesti biasanya tuh tulisannya kayak tadi. Nah, misalnya ini di hide semua ya, H. Ini kan gelap kok. Shift A, kemudian light area G dan Z. Karena kalau misalnya nggak bekerja, biasanya masih di bawah G dan Z. Nah, ini kan kecil ya. Misalnya kalian kok, nah, maksudnya lainnya bekerja misalnya atau enggak. Nah, ini powernya dinaikkan jadi 100 biasanya yang paling recommended. Nah, terus ini kan terlalu tajam ya cahayanya. Size-nya digedekan ini. Soft, biar soft. Enak kan kok dilihat, gak terlalu kayak gini. Silau. Oke. Banyak. Jadi kemungkinan karena ini ya terhide tadi ya, makanya nggak kelihatan efeknya. Ya, kalau nggak sengaja klik M, misalnya kalau mau klik F untuk nutup, nggak sengaja klik light-nya terus H, nih kelihatan akhirnya. Oh gitu. Oke, ya. Itu jawaban untuk Asri Nur Azari ya. Dicek dulu apakah ini cahayanya tadi ke hide atau ke hidden atau enggak. Oke, ya. Terima kasih kata Nur Azari. Oh ya. Oke, ada tanya lagi nih dari Edward. Tanya, pernah nggak menemui kesulitan saat belajar? Terus gimana sih ngatasin kesulitannya itu?
kesulitan biasanya aku tahunya dari biasanya tutorial itu juga dikasih tahu. Nah, ini misalnya aku pernah crash terus. Nah, lupa nge-save-nya, gimana cara nge-save-nya? Ternyata Ctrl S. Nah, kalau nggak sengaja ketutup nanti itu misalnya file open. Nah, ini bisa. Tapi biasanya kan aku mengalami crash terus ya. Jadi kalau isunya misalnya kayak ini browsing di Google bisa Blender Stack Exchange. Tapi cuma itu Blender lama semua. Ya enggak apa-apa, cari terus akhirnya ketemu. Ya kok Blender banyak. Tapi kalau Unity enggak terlalu. Kalau kesulitan tuh pasti ada ya. Tinggal ini kita nyari-nyari jawabannya. Ya, tuh. Nyari jawabannya mesti ketemu. Tuh. Blender, kalau Unity banyak yang nggak ketemu biasanya. Oke, tapi kalau di Blender Stack and Chase biasanya sama semua, tapi masih banyak yang baru-baru. Oke. Jadi itu buat Edward. Nah ini kalau misalkan mau cari-cari bisa ke Blender Stack Exchange tadi ya. Nah itu tapi mungkin kebanyakan karena ini kan termasuk versi baru kan, 2.8 ini baru keluar, belum ada setahunan seingat saya. Jadi mungkin referensinya belum sebanyak yang versi 2.7. Tapi meskipun begitu silahkan di cara-caranya apa dicari-cari semaksimal mungkin sampai ketemu nanti. Pasti ketemu ya? Pasti ketemu deh ya. Tuh. Itu semangat dari The Aurora Optimist tuh pasti ketemu. Dan ini kayak buat semua deh, semua desainer, enggak cuma desainer Blender, mau desainer Inkscape atau game jangan lupa tekan Ctrl S. Karena itu adalah kombinasi ajaib yang bisa menyelamatkan data kita supaya ketika nanti crash datanya tersimpan. Iya, aku pernah ngalamin itu enggak di Ctrl S crash. Nah, itu harus ulang lagi kalau crash. Kalau dari awal di save gitu. Nah, tadi kan ngomong-ngomong langsung aku Ctrl S. Takutnya ini. Ini masih Ctrl S. Sebentar, saya mau tanya dong, di Blender emang nggak ada ini ya fitur auto save ya? Simpan otomatisnya ya? Di save sih maksudmu? Enggak, di auto simpan. Iya, simpan otomatis. Otomatis sih aku kurang tahu. Biasanya katanya itu ada. Cuma enggak ketemu ini. Oke. Nanti iya, nanti kita bisa coba Mas Artem Tech yang pengalaman juga nih di Blender nih. Bisa enggak simpan otomatis, Mas? Oh, ada kok katanya. Nah, nanti bisa tanya-tanya ke ini. Mas Sopian atau Artem Tech. Ya, ada pertanyaan lagi nih dari Samsul Ma'arif. Wah, ini orang Malang nih, deket-deket lah sama Surabaya lah. Maksa banget. Tanya waktu belajar yang asik buat Aurora itu pagi, siang, atau sore ya? Karena ini mungkin buat ini juga, buat motivasi Pak Samsul Ma'arif nih, buat ngajarin anaknya nih. Kalau aku sih pagi masih banyak itu tugas yang harus aku selesai kayak matematika, ngaji, masih banyak lagi nulis, baca buku. Nah itu biasanya kalau pagi itu buat itu, siang kadang-kadang sih aku langsung terus kadang-kadang langsung apa itu nggak kerjain juga dulu malah langsung duduk di tempat sini. Oh gitu ya. Jadi kebanyakan pas ini ya, malah setelah sore gitu ya, lebih santai gitu ya? Ya, siang sama sore. Siang sama sore, oke. Itu Pak Samsul Ma'arif. Kalau versi The Aurora nih, biasanya belajarnya siang atau sore nih. Bisa coba tuh. Pokoknya sesenggangnya lah ya. Kalau pas sudah nggak ada tugas gitu. Jadi jangan sampai tugas utamanya malah terlewat. Kan saya juga kan. Nah, ini dari Sofian Artem Tech nih. Menu auto save atau simpan otomatis itu ada di menu edit, preference, save and load auto save tiap berapa menit. Jadi bisa diatur. Mau simpan otomatis tiap berapa menit gitu. Oh, ini di add-on atau edit, preference. Save and load ya. Iya. Nah itu ada auto save temporary file itu kali ya? Auto save itu. Nah itu ada timernya. Nah itu udah tiap 2 menit kan disimpan otomatis. Oh 1 menit atau gimana? 2 menit. 2 menit ya. Oke. Ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Kak Artem Tech.
Mantap. Oke, udah hampir setengah lima nih, ada yang mau pertanyaan lagi? Iya, jangan lupa juga teman-teman yang belum daftar Art Week, silahkan daftar. Ada di artweek.gamescape.org. Diora nanti ikutan lagi ya di Art Week ya? Ya. Mantap. Nah, nanti bisa ketemu lagi nih di Aurora di Art Week tanggal 27 dan 28 Juni 2020. Nanti ya, juga ruangannya akan sama seperti ini, pakai kelas.gamescape.org. Ini merupakan sponsor dari Cloud Kilat, server yang digunakan oleh kelas.gamescape.org. Ya. Oke. Nah, itu ada pertanyaan lagi. Itu buka kalau misalkan tadi pakai auto save tadi, auto save-nya kesimpan di mana ya? Misalkan crash ya kasusnya mungkin. Ini mungkin pertanyaan buat ini sih Mas Artemtek yang nunjukin cara auto save tadi. Oh, biasanya itu aku kurang tahu. Biasanya kalau sebelum buat itu harus kontrol S terus diketik gimana caranya. Nah, ini buat kalau misalkan kasusnya tadi tiba-tiba nge-crash gitu, kesimpannya di mana ya yang otomatis tadi? Itu pertanyaan buat ini, buat Master Temtek. Oh, kalau aku itu kurang tahu, soalnya Mas yang nunjukin iya tadi. Belum jawab juga nih. Belum jawab Master Temtek. Iya. Oke, okay, ada pertanyaan lagi? Oke, sambil kita ini simak bareng-bareng nih di ruang obrolannya. Ada file blend 1, blend 2, oh seperti itu. Jadi nanti kalau kesimpan otomatis ada ini, ada numeringnya, ada penomoran untuk masing-masing backupnya. Seperti oh itu. Iya, soalnya di tutorialku yang namanya Andre di Australia itu dia bilang juga kayak gitu. Kalau save berapa kali itu nanti ditulis jadi 1 atau 2. Ada file blender 1 sama 2, makanya double. Makanya aku setiap kali kok blender double. Aduh, aku gak ngerti, aku bener tak dialet. Tapi masih. Tapi gak ngerti. Itu adalah ini ternyata file backupan. Jadi kalau nanti udah di save, save, baru nanti dia kemungkinan akan bersih lagi. Ini untuk kasus auto save-nya aja. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi mungkin? Ini saya tanya dong, biasanya untuk satu project itu yang paling sulit nih, itu ngabisin berapa lama ya? Misal contoh untuk animasi. Untuk animasi. Iya. Kan nggak cuma desain doang kan, pasti perlu gerakin, perlu ngontrol audionya juga. Tidak ngerti. Entar ya, sebenarnya ini udah enggak sih kok. Iya. Di blender sini. Nah, ini katanya ini udah bersuara ya. Kalian udah pasti gimana ngasih suaranya? Ini udah kesaat ke ngasih suaranya. Misalnya kalau ini aku ini. Misalnya kalau jalan ini ya. Udah ada suaranya toh. Nah itu kayak gini. Nah, ini kan suara misalnya nggak ada suaranya. Ini nggak ada suaranya. Biasanya kan suara nggak ada kayak ini monster atau apa. Kan begini gra itu kan yang misalnya kalau mau cari suaranya ininya tinggal cari aja, aku sih juga nyari juga. Nah, ini hasilnya kan begini, ada suaranya gini kan, ini kameranya. Nah, kameranya, kameranya ini dikasih keyframe-nya ini lama ini keyframe-nya lama ini. Nah, kali ini kan ini ada suaranya. Tinggal ini sekarang kok enggak ada suaranya. Diam aja. Nah, misalnya ini kan sebelumnya itu ini kan enggak ada kan. Ini tahu yang masihnya ya. Enggak ada masihnya kayak gini. Silakan ngomong dia ini. Ini suara kalau mau ngasih suara itu biasanya ini kan belum ada misalnya kalau ini. Nah ini dia, ini klik di
ada kayak ini, ada plus ya. Nah, ini tarik ke atas. Ini diganti jadi video sequencer. Terus add sound. Tinggal cari soundnya yang mau kamu kasih aja. Nah, terus kalau udah ketik, misalnya klik ini ya, terus add sound strip, diklik ini, kemudian udah ada suaranya, neng 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 neng, udah ada. Nah, itu bikin semua itu berapa lama tuh? Oh, kan karena aku udah terbiasa, udah. Nah, itu aku jadinya cepat ini cuma biasanya cuma. Ya biasanya itu kalau misalnya sore itu biasanya kalau buatnya sore itu kayak baca di kayak buat awan duplicate. Ya kalau lamanya sih kalau misalnya aku ini buatnya nggak kalau nggak sengaja sih sore. Nah itu biasanya agak cepat soalnya aku sudah terbiasa kayak. Nah, aku buat trailnya ini kayak gini. Biasanya 3 jam. 3 jam lah. Terus tab, terus L, klikin layer-layernya gede-gede. Oke, berarti termasuk cepat juga ya, karena udah terbiasa ya. Wah, mantap nih. Ini pasti yang di rumah juga tepuk tangan nih. Saya wakilin deh tepuk tangannya deh. Mantap. Ini anggap aja suara tepuk tangan dari para peserta yang ikut di acara sore hari ini. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke, kayaknya udah ini nih. Mereka lagi ini udah nggak sabar pengen latihan nih dek di rumah nih. Makanya. Oke, karena kalau mungkin nggak ada, saya ucapkan terima kasih buat Dek Aurora yang udah bersedia ngisi di sore hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah join di istilahnya roadshow buat Art Week tahun 2020. Jangan lupa silakan daftar juga di artweek.kimsweb.org kalau misalkan teman-teman mau ikut acara Art Week di tanggal 27 dan 28 Juni 2020. Nah, oke, ini boleh saya close ya, Dek ya? Ya. Oke, saya close dulu. Nah, bagi teman-teman yang berminat juga untuk menjadi pemateri seperti Dek Aurora, aduh jangan sampai kalah dong sama ini Dek Aurora nih. Masa yang sudah tua-tua kalah nih buat unjuk gigi sebagai pemateri juga. Kan kayak gitu deh ya. Biar jangan mau kalah. Silakan juga masih dibuka kesempatan untuk menjadi pemateri. Silakan buka di halaman artweek.gameskip.org kemudian pilih call for paper. Oke, kayak gitu. Dari saya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada salah-salah tindakan selama menjadi moderator di acara ini. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.